Saya Fiona Leos, SD kelas 4. Di SD Berseon, saya sebelum COVID jarang cuci tangan. Tapi karena anjuran dari sekolah, saya rajin cuci tangan. Dan sudah menjadi kebiasaan hingga saat ini. Nama saya Irfan Manehat, di rumah kami sulit air. Tapi karena COVID-19, saya harus rajin mengambil air untuk mencuci tangan. Dan ternyata mencuci tangan sangat penting untuk kesehatan saya. Nama saya Junita Manehat. Awalnya saya malas mencuci tangan, tapi karena COVID-19, saya takut tertular. Sehingga mulai rajin mencuci tangan dan saya senang melakukannya. Anak-anak ini berasal dari Keva Menanu, Nusa Tenggara Timur. Kenapa kita fokus di NTT? NTT adalah provinsi yang memiliki angka stunting tertinggi di Indonesia, di mana 43% anak-anak NTT menderita stunting. Indonesia menempati 4 besar ranking dunia untuk stunting maupun diare. Ambang batas kasus stunting WHO adalah kurang dari 20%. Prevalensi kasus stunting di Indonesia sudah melebihi ambang batas ini. Ternyata walaupun COVID ini lagi parah-parahnya, tapi COVID itu seakan memberikan teguran bahwa penyakit yang ada di Indonesia termasuk salah satunya adalah stunting itu bisa dieliminir dengan sederhananya cuci tangan yang rajin. Dan ini yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan Lembaga Riset Pengentasan Kemiskinan Abdul Latif Jamil, sejak pandemi merebak 2020, angka mencuci tangan pada warga di NTT meningkat drastis. Di Labuan Bajo, angka diare turun dari 79 kasus pada April 2019 ke 23 kasus di April 2020. Bulan berikutnya, 97 kasus di 2019 dan 4 kasus di Mei 2020. Ketakutan akan virus COVID-19 seperti memberi perspektif kebersihan pada warga yang makin rajin mencuci tangan. Zack, dari artikel kamu itu menyatakan bahwa cuci tangan ternyata bisa mengurangi angka COVID. Benarkah itu di NTT atau apa sih sebenarnya nih yang terjadi di sana gara-gara cuci tangan ini? Jadi di NTT sebelum COVID ada banyak orang dia biasanya dia tidak cuci tangan pakai sabun seperti itu ya. Terus tapi yang waktu COVID mulai ya semua ada yang fokus. Ya, mungkin di desa, mungkin di kecamatan seperti itu semua harus cuci tangan pakai sabun. Ya, jadi itu mulai untuk COVID, tapi sekarang kami ada yang silver lining seperti ya sekarang kalau cuci tangan pakai sabun untuk yang cegah COVID bisa cegah stunting juga. Ini yang penting banget. Jadi ya, seperti saya udah bilang, ada banyak orang dia kalau dia dengar oh stunting, dia bilang oh itu gizi buruk. Oh, kalau gizi buruk harus kasih makanan. Ya, terus tapi it doesn't matter what you eat kalau you're sick all the time, right? And if you kalau tinggal di lingkungan ya mungkin enggak ada air bersih, mungkin enggak ada kamar kecil, mungkin enggak ada sabun. Itu bahaya banget, ya. Jadi it's so diarrhea is so prevalent that people don't even consider it an illness. Seperti di Larantuka, cuci tangan menjadi masif. Warga pun sadar pentingnya memiliki sanitasi yang bersih karena khawatir tertular COVID-19. Han, boleh diceritain nggak Han, selama pandemi ini ada perubahan nggak sih terkait dengan gaya hidupnya orang-orang di tempat kalian beroperasi? Di mana Larantuka ya? Di Larantuka di Flores Timur. Sebenarnya aku sendiri kan dari Januari ya, ada di Flores Timur nih, work from Flores. Mungkin agak beda kalau sama orang yang lain, work from Bali gitu. Kaget banget sih, pertama datang Januari itu benar-benar di mana-mana ada tempat cuci tangan. Di tempat-tempat umum, terutama di kota Larantuka itu mungkin lebih ketat ya. Tapi kalau yang di desa, itu juga justru mengagetkan. Di rumah setiap orang itu, hampir semua orang yang saya lihat, itu pasti ada tempat cuci tangan di depan. Wow. Nah, kita setelah ngecek ke teman-teman di Duanyam di kantor Larantuka juga ternyata
dari instruksi bupati memang mengarahkan ada tempat-tempat cuci tangan, misalnya, lalu kemudian juga terkait masker ya, itu yang paling penting. Sebenarnya, kalau kita di Indonesia kayaknya nggak kurang ya bahan makanan. Sayur-sayuran ada, beras ada, sumber protein pun banyak. Yalah, kita negara kelautan gitu loh. Tapi kenapa ya masalah gizi buruk hingga stunting itu masih terjadi di Indonesia, bahkan di ibu kota Jakarta? Survei Kementerian Kesehatan menunjukkan hanya 20% warga yang peduli kebersihan dan kesehatan. Ini termasuk sanitasi dan kebersihan diri. Sementara data Badan Pusat Statistik mencatat baru 80% rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi layak. I see. Nah, kalau soal kebersihan, mereka ini tuh sebenarnya dari dulu tuh apakah memang lebih rapih nggak sih, Han? Sebenarnya kalau kita menjaga sanitasi, misalnya di rumah tuh seperti apa tuh mereka? Kalau di desa-desa yang kita kerja, udah dari kayaknya 3-4 tahun terakhir sih, itu udah jauh lebih baik. Yang menarik banget di sini tuh, kan kalau di NTT tuh Lamaholot ya, suku Lamaholot terutama Flores Timur, Lembata, itu ada yang namanya gemohing. Jadi benar-benar semua tuh bersatu, menyatu lah gitu. Ada yang namanya arisan jamban. Jadi hari ini kita ngerjain jamban di rumah ini, besoknya di rumah B, besoknya di rumah C. Jadi program pemerintah udah mulai beradaptasi dengan kultur lokal, kearifan lokal yang ada di antara komunitas. Nah, 3-4 tahun terakhir tuh udah melihat ke arah sana. Ada memang rumah tangga yang mungkin belum punya jamban, tapi udah ngeliat banget dari pemerintah pun udah nge-push dengan STBM dilakukan di setiap level-level kita. Kasus stunting, gizi buruk, dan diare juga terjadi di Jakarta, di mana akses pada sanitasi jauh lebih terjangkau dibanding daerah lain. Berdasarkan data Dinas Kesehatan dan Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2015 hingga 2019, angka balita kekurangan gizi terbesar yakni di tahun 2016, sebanyak 1.692 kasus. Angka terbesar ini berasal dari Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Air bersih tidak hanya diperlukan untuk kebersihan diri, tapi juga untuk mencuci baju dan peralatan rumah tangga. Data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta tahun 2018 mencatat, lebih dari 90% rumah tangga di DKI telah menggunakan saluran pembuangan akhir limbah sebagai tempat pembuangan limbah manusia. Namun, masih ada rumah tangga yang membuang limbah di sungai, lubang tanah, dan kebun. Tentunya ini berpengaruh pada sumber air ibu kota. Karena lewat analisis yang kami lakukan, itu jelas ya bahwa rata-rata 17% itu masih masyarakat Indonesia itu masih belum bisa membeli atau mempunyai daya beli makanan yang syarat gizi. Nah, itu baru rataan 17%. Kalau dilihat lagi satu persatu, terutama di wilayah-wilayah Indonesia Timur, sebutlah NTT, Maluku, Papua Barat, itu masih hampir lebih dari 50%. Jadi dari 46% sampai 62% mereka tidak mampu untuk membeli makanan yang bergizi. Nah, standar makanan bergizi yang kami kaji itu berapa memang harganya? Gak mahal. Ini kita hanya bicara untuk makan satu kepala per hari yang cukup gizinya. Yang cukup gizinya ya, kita nggak bilang mewah ya, yang cukup gizinya ya. Jadi kami pun merangkum menu-menu itu juga bukan menu yang mewah, tapi menu yang bisa terjangkau dengan harga yang terendah. Tapi cukup gizinya, itu hanya sekitar 10.000, 9.000 sampai 11.000. Oh, wow. Oke. Okay. Jadi sebenarnya itu masih nggak mampu. Masih 60% okay. Itu nggak mampu, jadi bisa dibayangkan gitu. Jadi walaupun ada available, tapi nggak affordable. Apakah gerakan cuci tangan masif karena ketakutan COVID-19 menjadi titik terang penghapusan stunting di Indonesia? Jangan sampai bonus demografi yang sering kita banggakan justru akan menjadi bencana demografi
gegara kesehatan yang buruk.